Dici, tu hai sentito? Ih, yang bunyi. Wis anang kok kowe. Jujule kok kowe. Tapi ki goreng. Tahu. Iya, tahune. Heeh. Siki karo tempene. Ora apa-apa disambel. Nah, Mail mau goreng apa? Tempe. Yo wis sama tahu aku mau tak sambel, guys. Aku lagi pengen makan. Sambel tempe. Itu ada telur juga. Kalau saya kembali guys, urubna mani nyalain ngono. Nanti aku tengok musala, cobalah aku mau makan dulu. Nah, buang sampah, buang ngono. Kotor dilapi. Guys, aku mau nyambel tempe dulu ya. Ini aku ulek-ulek dulu. Nah, yang ngono langsung cuci. Kalau ada yang kotor cuci. Jadi guys, nah, jadi aku mau makan dulu. Pakai apa ya? Ini telur dadar, no. Mana? Iya dadar. Nah, sambal tempe. Iya, aku makan itu sukanya apa? Itu Mail malah tadi udah bikin mie goreng, guys. Ya wes, tak makan dulu, guys. Bismillah. Ini nambah nasi, guys. Aku mau nambah nasi. Oh, Mail mandi, guys. Mantep banget cuma. Ya, wes cukup lah. Menge. Alhamdulillah guys, habis Mail udah mandi, mantep banget kok. Wih, di video nyengir gagahin harus dari kembali kan mau mam malah ngelamben burung dan kucing. A few minutes later. Oh, tadi ada tamu temennya Musa datang ke sini. Ini Musa tuh malah baru balik. Itu ayamnya naik. Nanti kamu tak bikin ingkung loh. Ayel ayam. Oh. Tuh Musa nu baru balik. Katanya baru bangun. Tadi temannya lain ke sini yang dari Jakarta. Ya habis merantau gitu. Bisa. Emang ada di sini, Mam. Masih turun nang memong lah. Paraleng. Gedek suruh makan. Makan. Eh, sambal tempe. Mana sih? Balik lagi ke sana. Oh. Yo wis, ngono jadi aku biarin aja. Lek maning Musa kae dedek kae, mangan maning dedekmu. Paraningan akan mam ngono. Aku tengah laran dulu. Kenam ya. Kail? Ya. Cepet kan? Udah sore, jadi aku udah mandi biasa. Nah, tengok di depan ya. Oh, di depan itu banyak bocah. Mail mana Mail? Kesana tuh. Mail? Ih, Mail? Gatel gue, gatel. Gue nggak ngapa kayak Mail. Mail gatel, kaisa. Gatel. Oke, disabu sa. Mandi sa sore sa. Sa. Musa. Sa. Agleng yuk. Jadi malas aku bilang ini. Mail tuh bawa-bawa sama-sama yang di sana. No. Itu juga daun-daun hijau dibakarin. Malah dibakarin nang kene. Gatel, ke ember yang dibakar. Di sore atuh sana. Cepet. Hah? Kayak kamu belum mandi ya? Belum mandi ya? Oh, bilangin emaknya lo. Mana? Oh, udah sore mandi sana. Biar Mail mandi. Ini pohon ini gatel, Il, ini gatel. Besok udah mandi sana. Oh, malam bakarnya di sini. Jadi ini belum bang. Ini loh Il, sapu sini saja loh Il. Nah Il, sini loh itu kotor. Itu dedek tuh, dedek suruh nyapu dedek. Coba suruh nyapu. Dedek, dedek. Kan. Wis sebentar, ada sore, atis, adem hawane.
Cepat. Mandi sana mandi. Nah, suruh nyapu depan sini malah nyapuin karangan, tegalan. Cepetan. Lekok mah. Mana? Oh, kelihatan oh. Tadi kan aku nganter udangnya itu ke tempatnya Liknawar. Terus ini Likro WA, suluh aku mana udangnya, minta aku pesen. Ya wes aku nanti cobalah nyari udang lagi guys, siapa tahu dapet. Soalnya apa ya? Orang kepenak apa ya? Gak enak ngono, enggak. Maksudnya gak enak itu leleknya, lelek liliknya minta ngono. Cariin buat anaknya. Ya wes coba aku usahain. Nanti aku mancing guys. Sore lah. Ini udah sore sih, nanti berangkat, nanti maghrib balik, ngono. Berangkat lagi malam ya. Mungkin mandi. Belum mandi ya? Mandi. Oh, Musa suruh mandi, rambutnya jebrek-jebrek. Mandi sa. Mambu. Mandi. Astagfirullah ya Allah. Innalillahi rambutnya. Oh, ih. Temel rambutnya. Ini udah berapa hari enggak mandi? 3 hari. Mandi dong. Kapan? Nikahnya kapan dong? Hah? Kok nikahnya kapan sih? Apa? Kamu pengen nikah? Astagfirullah ya Allah. Saatan. Eh batirmu kae, beli kae. Tenenge dadi kiye-kiye kowe. Ih, tenenge dadi kiye-kiye kowe. Ya, Musa. Sing semangat. Ya, semangat ya. Ya. Ih. Ih, ganteng banget kok jenenge. Aslinya ganteng nih, tapi sayang orang gelem merawat diri. Soalnya apa ya guys, ini teman-temannya Musa seusianya ini udah pada kerja, nggak ada teman di rumah, soalnya jadi bingung diem kayak malamun ngono, mikir apa ya. Wah, rambutnya jebruk-jebruk wis. Potong rambut besok. Oke. Okay? Nayu-nayu ya. Apa ngomong apa? Saru. Oh, maghrib guys. Aku belum jadi perangkat mancing lah, nanti aja habis maghrib sekalian aja. Oh, Musa. Udah mandi tapi enggak ganti baju noh. Eh, lampune urupne sa. Lampu sa, lampu. Iya, Kak. Iya, Kak, Pak. Ini pakai siapa? Bayar. Nah guys, ini jadi seperti ini, aku kegiatan malam mancing, tapi ini pakai perahu guys, jadi rada di tengah. Ini dapat perahunya itu yang rada gede, jadi mungkin rada sulit karena tadi habis isa jadi kehabisan, udah keduluan sama orang. Ini aku 2 orang guys. Wah, ini terang banget. Sebenarnya kalau mancing udang itu nggak boleh terang-terang ya guys, karena kalau terang-terang itu akan nggak dapat biasanya. Guys, aku mau apa? Ngerakit, kasih pakan, apa? Jahe susu atau termos, siapin dulu. Tapi enak ini, nggak goyang-goyang kalau pakai perahu gede. Oke guys, kita tunggu sampai dapat. Kalau ditungguin kamera on itu lama. Dapatnya dedek urang. Huh?
maknya suruh makan, budenya, kakeknya. Guys, ini udah subuh jam berapa? Mau 4:30 tuh. Udah as-salatu khairum minan naum. Jadi aku mau balik rumah. Itu di belakang ada temannya Musa. Tengok. Cuman dapat segini doang. Sedikit malam ini sedikit. Sedikit banget. Alhamdulillah. Selamat prap. Ya wis, aku mau balik. No, temennya mau sama. No. Ya. Balik. Guys, ini udah balik rumah ya, udah subuh, aku mau beres-beres dulu. Apalah, ganti celana. Ya guys, daripada videonya kepanjangan, aku jalan dulu. Untuk semuanya, aku pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.